Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Bekasi menyelenggarakan rapat harian untuk mempersiapkan rapat kerja atau raker yang diselenggarakan sekitar Rabu sampai Kamis 28 sampai 29 Februari 2024 atau Rabu dan Kamis 6 sampai 7 Maret 2024. Rapat yang membahas mengenai raker ini diselenggarakan di kantor MUI Kota Bekasi pada Selasa 13 Februari 2024. Turut hadir dalam rapat kali ini, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kota Bekasi, Haji Zaini Sidi, Wakil Ketua Umum MUI Kota Bekasi, Kiai Haji Sukandar Gozali, Sekretaris Umum MUI Kota Bekasi, Buya Hasnul Khalid Pasaribu, serta pengurus harian MUI Kota Bekasi lainnya. Belum pastinya tanggal keberangkatan raker ini menunggu keputusan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kota Bekasi, Tri Adianto. Kabarnya Tri akan melaksanakan ibadah umroh pada awal bulan Maret, sehingga tanggal pastinya akan menunggu konfirmasi Tri. Raker ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menentukan rencana program satu tahun ke depan MUI Kota Bekasi. Disepakati oleh seluruh pengurus bahwa panitia pelaksana raker tersebut adalah Haji Nur Hakim dan staf sekretaris MUI Kota Bekasi.